segala makhluk tak boleh memberatkan kita dengan Muhammad. Satu tulisanlah fil ardi wala fis sama, di bumi dan di langit. Makhluk atas bumi tak mudarat kita, makhluk atas langit tak kacau kita. Wa huwa samiul alim, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebenarnya ulama sebut dalam beberapa diri sebab hizi-hizi dia awal ini. Jadi orang yang ma'ruf dan sebagainya, cuma kita nak amai lah. Nak boleh baca 3 kali pagi, dia boleh kenal Rasulullah Allah sampai baca, dia terpelihara dan terlihatkan segala makhluk di langit dan di bumi. Kemudian bismillah ketika masuk rumah Cikgu Johan, bila salah seorang dari kamu nak masuk rumah dia, dia baca Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj, bismillah waladina wa bismillah kharajna wa ala Allah wa ala tawakkalna. Kalau kita tak hati, tak ingat, kita tulis pun di pintu rumah, di dinding, di luar. Tak ingat, kita tak boleh baca kerak, baca lewat masjid. Doa masuk rumah dan bismillah masuk rumah. Hadis Imam Abu Daud, Allahumma inni as'aluka khairal maulid, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu sebaik-baik tempat masuk, wa khairal makhraj, sebaik-baik tempat keluar. Bismillah waladna, dengan nama Allah kami masuk dalam rumah. Wa bismillah kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa ala Allah rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakal. Panjang huruf ayat. Lepas dia baca doa tu, bagi salam kepada penghuni rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk satu rumah, rumah kita, rumah orang, dalam hotel, dalam homestay. Tak ada orang siapa, kita seorang-seorang. Kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam tasyahud. Untuk tempat kosong yang kita masuk, kalau dah ada orang, beri salam macam biasa. Itu juga boleh kita amalkan. Bismillah ketika nak masuk rumah. Satu lagi, bismillah ketika nak keluar rumah. Dalam kita, saya usahikin, dan usahikin, kata duduk di pintu rumah, baca bismillah nak keluar rumah. Kalau kita terlupa baca di pintu rumah, kita baca ada kenderaan, suatu kita sedang duduk banyak. Apa kita nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Tuhan ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk mengelak daripada maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, melainkan hanya dengan pertolongan serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud bismillah disebut. Apabila seseorang dan seseorang keluar daripada rumah dan keluar daripada rumah baca bismillah itu, maka dikatakan kepadanya ketika itu, engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah diberikan kecukupan, engkau telah dipelihara, dan syaitan-syaitan menjauhi orang sedemikian. Berkatalah syaitan kepada syaitan yang lain, bagaimana engkau nak menyesatkan seseorang yang telah diberi petunjuk dan dipercukupkan keperluan serta diberi Allah oleh Allah SWT. Hadis Imam Al-Nasari. Itu juga salah satu doa yang ringkat. Lepas ada dari doa yang Allah minyakumkan azillah muzal dan sebagainya. Ini bismillah ketika nak keluar rumah. Jadi bismillah ada dua, masuk rumah satu, keluar rumah satu. Kemudian bismillah ketika nak tutup pintu rumah dan ketika nak tutup bekas makan minum, ada dua. Tingkap rumah kita, pintu rumah kita, tutup dengan bismillah. Bekas makanan kita, gulai, sayur, sup, nasi, tutup dengan bismillah. Ayam, tutup dengan bismillah. Nabi SAW serta yang maksudnya apabila datang waktu malam, bila masuk maghrib, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kamu, jangan biar anak kita tolong waktu maghrib. Kenapa tak boleh? Fa'inna syayatina tantashuhina idhin kalanu, syaitan banyak berkeliaran pada waktu itu. Waktu maghrib ni waktu syaitan gila kata. Kita waktu maghrib kena duduk tempat semayang untuk semayang maghrib, atau kita ke tempat mengaji untuk mengaji bah maghrib, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, duduk dalam rumah.
Kalau waktu malam kita duduk pasal minggu, semayang duduk pasal minggu. Amal itu tak ramai tak ada nanti semayang malam itu rumah lah. Kita tahan pasal minggu. Macam-macam itu pasal semayang pasal minggu. Lepas tu, jalan tu nanti bawa. Kena waktu malam itu duduk pasal minggu ni, tak tahu siapa malam semayang. Lepas tu malam ni, kita bismillah tu tutup pintu. Wa awku kerabakum. Dan tutup kekahayang lah. Kota ayak, jam ayak, tekok, tutup dan tutup dengan wazkur sama Allah sebut nama Allah juga. Bismillah tu. Wa khammiru aaniyatakum. Tutup bekas makanan juga. Jadi tutup pintu rumah baca bismillah, tutup tingkap baca bismillah, tutup bekas ayak baca bismillah, tutup mangkuk bekas makan, tutup dengan tudung contohnya tudung lauk baca bismillah. Itu tempat-tempat yang disunatkan. Walau antak, walaupun nak tutup bekas gulai, bekas mangkuk tu tak ada penutup. Yang ada hanya sesuatu macam anting kayu. Boleh juga dengan nama Allah dia tutup. Kerana menyebut nama Allah itu menghalang syaitan daripada melakukan sesuatu yang tak elok di tempat-tempat tersebut. Syaitan tak kacau di rumah kita. Syaitan tak kacau makanan minuman kita dan memasukkan kita dalam barang. Kemudian tempat baca bismillah lagi tempat ketika nak berwudu la solat li man lam la wudu la wala wudu li man lam yusmi Allahu alaih. Tidak sempurna wudu seseorang yang tak sebut nama Allah. Hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Sebelum wudu sunat baca bismillah. Kemudian tempat yang sunat baca bismillah ketika menuang air kepada orang lain, untuk orang lain. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Jabir, "Khudh ya Jabir fasubba alayya wa qul bismillah." Wahai Jabir, ambil air tuang kat saya, baca bismillah. Fasadabtu alayhi, maka saya pun tuang. Aku dan saya baca bismillah. Ini cerita mujizat Rasulullah yang jari ayam kemak dari celah jari Nabi SAW. Suasa baca sembilan. Jadi kita nak tuang ayam teh kita jamu tetamu. Nak tuang ayam kopi kat tetamu boleh aman dah di sini. Baca bismillah tuang ayam minuman. Seterusnya bismillah ketika jima. Ini juga penting dan disunatkan. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa marzaqtana. Jika seseorang itu bersama dengan suami isteri membaca bismillah itu, kalau terjadi anak, maka anak itu tidak akan dimubarakkan oleh syaitan selama-lamanya. Hadis bismillah. Hadis Imam Muslim. Semua perkara baik nama kita tidak ukur ya walaupun dalam berdoa syaitan adalah mudah mudah anak menjadi anak yang soleh yang baik. Kalau suami isteri membaca doa sendirian sebelum bersama, doa bermula dengan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah jauhkan kami berdua daripada syaitan. Wa jannib syaitana ma razaqtana. Dan jauhi syaitan daripada anak yang engkau rezekikan kepada kami. Orang itu pergi ziarah hari kemarin. Jumpa pengantin baru. Bagi hadiah. Bagi hadiah dia. Tapi doa untuk pengantin kadang-kadang dia tak baca. Pengantin tu pula kadang-kadang doa yang sendiri dia tak hafal ataupun dia tak baca. Jadi dituntut kepada suami isteri membaca doa sedemikian. Ini bismillah yang penting kerana dia memberi kesan kepada anak yang diperoleh oleh suami isteri tersebut. Kemudian bismillah ketika nak tidur, dan kita baca dalam doa tidur hari itu, bismillahirrabbi bismillahirrabbi wadahtu jambi. Dengan namamu ya Allah aku meletakkan lambungku, kita arfa'un, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Itu satu riwayat. Ada riwayat Allahumma bismika aku tu'ahya. Dengan nama Allah ketika tidur, bismillah sebelum tidur. Dan ada doa dan bismillah sebelum yang menjampi seseorang, bismillah ya taraqib. Ada juga doa yang semingan min kulli syaitin yu'zih. Dengan nama Allah aku menjampi kamu dari segala sesuatu yang menyakitkan kamu sampai hari. Bismillah di awal surat
kita tulis surat sunat, kita tulis bismillah. Seperti Nabi SAW hantar kepada Hercules, Rasulullah tulis bismillahirrahmanirrahim Muhammadin abdillahi rasulillahi Herakla alim al-ruh salamun ala menjitaba al-hula hadis Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah tulis surat kepada Bani Ruh dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ketika naik kenderaan. Qala kawu fiha bismillah majariha mursaha ila Allah Ta'ala suruh naik kapal nama Nabi Nuh dengan membaca bismillah dan surah Hud. Surah Hud surah dengan bismillah naik kapal laut kapal yang di zaman Nabi Nuh. Ayat 41 surah Hud bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak bismillah. Naiklah kenderaan itu dengan nama Allah. Dengan nama Allah dimulakan gerahnya kapal di dalam di atas permukaan air. Dalam sebuah hadis yang ada dari Imam Ahmad dan Tabrani menyatakan ala rahli kulli ba'irin syaitan, di atas kenderaan kamu kadang-kadang ada syaitan. Fa idza raqabtumuha fasalmu Allah azza wa jalla. Kalau kamu naik ke kenderaan itu, baca bismillah. Jangan lupa kita baca bismillah atas kenderaan kita. Rasulullah SAW pesan sendiri dalam sebuah hadis. Irkabu bismillah. Kemudian ada riwayat kata bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian baca subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, tiga kali, Allahu akbar, tiga kali, subhanallah, wabillahi dan sebagainya, subhanallah. Ketika tergelincir kenderaan, kita naik kereta, kita jatuh lupa, kita terkejut, bismillah. Anda tidak mahu aman. Aku menaiki satu kenderaan bersama Nabi SAW, lalu tergelincir kaki kenderaan itu, maka aku berkata, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Nabi SAW bersabda, jangan kata begitu. La takul ta'isa syaitan. Lalu kamu kata dulu, syaitan akan semakin besar, sehingga jadi macam seumpama rumah. Dan tetapi katakanlah bismillah. Apabila kamu katakan bismillah ketika tergelincir kenderaanmu, ketika itu akan kecillah syaitan sehingga menjadi seumpama seekor lalat. Jadi ketika kita jatuh lupa, kita baca kesan bismillah, baca bismillah. Kerana dia adalah wirid yang dituntut baca ketika tergelincir kenderaan kita. Ketika terjatuh sesuatu daripada tangan, juga baca bismillah. Bagaimana cerita terjatuh daripada tangan baca bismillah? Kisah Masyidah binti Fir'aun, tukang sikat perempuan, tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Ketika mana dia sedang mengikat rambut anak perempuan Fir'aun pada satu hari, tiba-tiba sikatnya terjatuh daripada tangan, lalu dia baca bismillah. Dari hadis inilah ulama kata sunat baca bismillah ketika terjatuh sesuatu daripada tangan kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Lagi satu penting yang kita buat selalu, iaitu doa bismillah ketika masuk masjid. Bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika masuk masjid adalah Rasulullah SAW yang masuk masjid macam bismillah Allah SWT bismillah salawat kemudian baru berorang masuk masjid. Ketika nak keluar bismillah Allah SWT Muhammad juga. Satu riwayat Ibn Sunni sebut dari kitab Ibn Sunni. Yang ini juga kita buat selalu, iaitu bismillah sebelum masuk tandas. Sebelum masuk tandas baca bismillah. Nabi SAW penutup antara aurat, antara pandangan jin dan aurat manusia, apabila seseorang nak masuk tandas baca bismillah. Bila sebelum kita baca tandas kita baca bismillah, jin tak boleh tengok aurat kita, dilindung daripada pandangan jin. Kata hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibn Majah. Riwayat hadis ni riwayat kata sunat baca bismillah sebelum masuk tandas. Dan ada doa yang sebelum setan aku baca bismillah juga. Allahumma inni a'udzubika min waqtil qura'i, sebelum bismillah dulu. Bismillah Allahumma inni a'udzubika min al-khawfi wal khawf. Ada riwayat yang mulia bismillah. Maksudnya bismillah dengan a'udzubillah itu cuma berdoa.
Bismillah dulu, baca Allah ini Allah yang turun untuk guys. Bismillah ketika menanggalkan pakaian. Satuma bayna a'yun al-jinn wa awati bayna ala ila ruha wa siyaba ma'in yakul bismillah. Hadis Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat menyatakan penutup antara pandangan jin dan aurat manusia apabila menanggalkan pakaiannya baca bismillah. Tempat yang seterusnya ketika terkejut daripada tidur, terkejut tengah malam pasal takut, baca bismillah. Adalah Nabi SAW mengajar kami beberapa perkataan untuk kami baca ketika terkejut daripada tidur. Bismillah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdhurun. Dengan nama Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada keburukannya, dari siksaannya, daripada kejahatan segala hamba dan daripada gangguan-gangguan syaitan dan daripada datang mereka datang kepada aku. Daripada mereka datang kepada aku. Doanya adalah doa tidur yang saya beri. Sikit lagi. Bismillah ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Idza wada'tum mautakum fil qabr. Bila kamu nak meletakkan orang mati dalam kubur, bacalah bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa nak angkat mayat, nak letak mayat, baca bismillah dengan nama Allah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut dalam bab jenazah. Jadi kita baca kitab fiqh dalam bab jenazah disebut doa mengangkat mayat. Bismillah ketika ditimpa sesuatu musibah. Bismillah. Itu beberapa tempat yang lebih digalakkan kerana ada nas khusus, dalil khusus tentang membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadir kita baca bismillah alhamdulillah. Alhamdulillah ni pun banyak pembahasan ulama. Kita ditimpa selalu lah ujian terbagi empat dan sebagainya tu saya tak perlu ulang. Hamdu qadimin muqadimin, hamdu hadisin muqadimin, hamdu hadisin di hadisin. Dua semua tu yang kita telah dibicarakan, kita tahu selalu lah itu. Cuma yang seterusnya ialah salawat. Hari ini saya nak baca sedikit tentang salawat ataupun dalil-dalil kenapa salawat itu boleh dibaca daripada lafaz yang lain. Banyak perbahasan kita ni berbual-bual soalan. Hampir 200 soalan cerita tentang salawat. Jadi dalam riwayat tentang salawat Allahumma salli ala Muhammad fil alamin innaka hamidum majid tu, yang tu ada 14 riwayat yang berbeza. Kalau ada orang kata kita hanya boleh baca salawat Ibrahimiyah, Ibrahimiyah tu pun ada satu menteri yang boleh baca, kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab yang kita tak tahu satu jenis lah. 12 ini kita tak tahu. Jadi saya baca sikit contoh apakah perbezaan antara satu dengan satu sehingga menyebabkan selawat Ibrahimiyah tu pun ada yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Muhammad 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 wa ala Muhammad. Yang ini yang kita baca selalu. Ada riwayat berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bin Ahmad. Dia tambah dua perkataan, dua kali Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Itu riwayat yang kedua. Riwayat ini adalah riwayat Ibn Khuzaimah Al-Hakim Ibn Hibban Al-Bayhaqi dan Sunan Al-Kubra. Yang tadi juga Ibn Sahih Muslim, Al-Nasai, Tirmidzi, Malik dan Imam Ahmad. Riwayat yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Allahumma ala di tengah-tengah. Yang ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang seterusnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Tambah azwajihi wa dhurriyyatihi juga. Kama sallaita ala Ibrahim sampai hari ini. Ada riwayat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Bukhari Ibn Majah dan Ahmad. Yang dari Bukhari Muslim Malik Ahmad Nasai. Ada riwayat Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik, wa salli ala al-mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat. Itu dia. Pelik.
Walhajib dan dengar selawat yang sebenarnya. Tapi riwayat hadis yang ramai ulama Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Tirmizi, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Syu'abul Iman. Ada riwayat Allah SWT ala Muhammadin kama sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin kan tadi. Ada riwayat sallallahu alaihi wa berselawat Allah SWT ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin Allah SWT ala Muhammadin al-Nabi wa azwajih ummahatul mu'min wa dhurriyyatihi wa ahli baitih. Dia tambah 4. Dia tambah wa azwajih isteri Rasulullah wa dhurriyyatihi zuriat anak keturunan Rasulullah wa ahli baitih ahli baitih. Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu dalam Imam Abu Dawud Baihaqi dalam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir Al-Muqayyad dan sebagainya. Ini saya bagi beberapa contoh yang berbeza. Selawat Ibrahim punya saja dah banyak riwayat. Kalau kita dah baca itu saja, yang lain sama-sama hadis sahih. Ada riwayat wa tarahham ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ada riwayat Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyul ummi. Ada dua Allah majal salawat dan rahmatnya kepada Muhammad dan wala ali Muhammad kama ja'alta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada dua ayat kama sallaita wa barakta wa rahamta. Ada dua ayat Allah majal salawat dan rahmatnya wala barakta wa barakta 15 dua ayat. Di dalam satu selawat saya yaitu selawat Ibrahimiyah. Selawat yang nama-nama yang ada nama Ibrahim itu hukum belah-belah cabang dan kaidah. Kita tahu hanya satu sebab kita baca satu. Jadi kalau yang itu saja sudah ada banyak cabang pelbagai riwayat yang disuruhkan oleh para sahabat, apalagi yang lain. Itu satu contoh. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Fa'ahsinu salata ala nabiyikum salam. Fa'innakum la tadruna la'ala dhalika yu'radu alaih. Perelokkan salawat kamu kepada Nabi SAW, kamu tak tahu apa satu yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Hadis ini disebut oleh Al-Hafidz Abu Sulaiman dan kitab Masalikul Ulama dan kitab Ibn Hajar Al-Haythami dan kitab Durr Al-Qutb. Dua ulama besar disebut tentang pesanan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu agar baca salawat kepada Allah. Akhirnya di antara yang dibaca apa? Allahumma ja'al salawatika wa rahmatuka wa barakatuka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamil nabiyyin Muhammadin abduhu wa rasuluka wa imamil khair wa qadil khair wa rasulur rahmah Allahumma rahmah wa rahmah wa rahmah wa rahmah wa rahmah wa rahmah wa hadis sahih riwayat Ibnu Majah Abdul Razzaq bin Musannaf Abu Ya'la dalam sunan Abu Ya'la Ismail al-Qadi al-Hafidz as-Sakhawi di dalam kitab Aqulul Bani' dan sanad ini dinyatakan jayyid dan sahih. Ini satu hadis. Bagaimana Ibnu Mas'ud Nabi baca selawat dia banyak macam-macam dia tambah dia puji Nabi sendiri. Tu sedina Ibnu Mas'ud. Seorang lagi sahabat yang terkenal sedina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengajar orang ramai baca selawat kepada Nabi sendiri dengan katanya Allahumma dahi al-marhuwat. Kita dah dengar selawat ni. Allahumma dahi al-marhuwat wa bari' al-masmukat wa jabbar al-qulubi ala fitratiha syaqiyyaha wa sa'idiha. إِنَّ عَلَى شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَةَ تَحَنُّنِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الفاتح لما قرلك والخاتم لما ما سبق والمؤمن الحق بالحق سامع به panjang jadi dia ucap dia panjang kan cuma pelik-pelik lafaz dia siapa yang mereka nama jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur Ibn Jarir dalam Tahdhibul Asad Ibn Abi Asim Yaqub bin Shaybah bin Abi Shaybah bin Musannaf al-Tabrani bin Mu'jam al-Awsat al-Ajuri bin al-Shari'ah bin Rabat ibn al-Nakhshabani al-Nakhshabi banyak salam Muhammad dan disuruh oleh Al-Hafid al-Qadhi Iyad dalam kitab Al-Shifa Al-Hafid al-Sakhabi dan kitab Al-Qawl al-Bani Al-Hafid al-Qustulani dan Masalik al-Qanafa Ibn Hajar al-Haythami dalam Nur al-Maqdud banyak ulama disebut salam ini sedang dibuat. Itu satu contoh. Selawat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadin al-kubra warfa' darajatahu al-'ulya wa'ti sukhra fil akhirah al-ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Selawat ini disebut oleh Ibn Humayd dalam Musnad, Ibn Razzaq dalam Musnad, Ibn Khuzaimah dalam Tawil Ismail al-Qadhi, Al-Hafidz as-Sabawi dan sebagainya sanad dhaif dan kuat. Selawat Imam Hasan Basri masyaallah nah ya Allah tawan kepada ibu tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa awlihi
أصحاب الأنصار والشعي وحبي وأمتي وعليه مع رحمة الله الرحمن الرحيم. نيسروا له قاضي عياد لحظة الشفاء. الشفاء في تعريف حقيقة المصطفى على شرح متازة به شرح ليلة الوجدين ولا على القري شرح ليلة البحدي إنما نصيب الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياد بحدي كتاب يوم الرياض مساء طيبات الدم الشفاء. صلوات من شرعي يعني بتطيع عجل. عبد الله بن حكم berkata, aku bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i setelah meninggal dunia. Setelah Imam Syafi'i meninggalnya, aku mimpi jumpa dia dalam mimpi. Aku tanya Imam Syafi'i, bagaimana perlakuan Allah kepada mu? Allah buat apa kepada kau, Imam Syafi'i? Imam Syafi'i jawab, Allah mengasihi ku dan mengampuni ku. Lalu aku bertanya, dengan apa ia memerintahkan sedemikian? Lalu dia jawab, dengan selawat yang kamu tulis dalam kitab Al-Risalah. Selawat itu berbunyi sallallahu ala Muhammadin ala ma dzakarahu dzakirun wa ala ma ghafala an dzikrihi ghafilun. Yang kita baca dalam tahlil. Allahumma salli afdala salati ala sahbi mahruwani sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kedah bi kulli hadin. Kullama wujudahu kullama dzakara dzakirun wa ghafala an kullama dzakaraka dzakirun sebanyak bilangan orang-orang yang mengingatimu wa ghafala an dzikrika ghafilun dan sebanyak bilangan orang yang lalai mengingatimu dan sebanyak bilangan seluruh makhluk seluruh manusia. Lafal itu dimasukkan sendiri dalam kitab usul fiqh yang terkenal nama dia Al-Risalah. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sejumlah ingatan orang-orang yang berzikir kepadanya dan sejumlah kelalaian orang yang lalai kepadanya. Sebanyak bilangan orang yang ingat dan lupa. Tak lupa banyaklah, ingat ialah kita tak tahu. Banyak itulah bilangan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Hakam bila mimpi sebegian, maka kita lagi tidur, mencari dan kita tak risalah. Pada pagi hari aku lihat kita risalah. Ternyata salawat yang aku tengok dalam kita risalah sendiri bercampur dengan dalam mimpi. Kisah ini sangat terkenal di riwayat kemudian banyak ulama antaranya Imam Ibn Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang menjadi rujukan Wahabi dan mereka sebut dalam kitab Jalalul Afham fi Shalat wa Sam' ala Khairil Anam. Saya ada kitab satu kita. Al-Hafidh As-Sakhawi dalam kitab Al-Qawl Al-Bayyin sebut yang sama, kisah yang sama. Itu kisah yang terkenal. Oh, dia berkata ni mimpi tak dipakai ya? Mimpi tak dipakai. Kita baca bagaimana Rasulullah SAW baca dalam mimpi. Rasulullah disampaikan satu kisah bagaimana satu pokok puji Allah dalam mimpi. Maka Rasulullah baca doa dibaca dari pokok itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dalam Sunan Tirmidhi, Imam Nasari, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban. Banyak ulama ahli riwayat hadis ini. Cerita kisah ini disebut oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, malam tadi saya melihat dalam mimpi saya seolah-olahnya saya semayang di belakang sepohon pokok. Lepas itu saya baca ayat sejarah. Dalam mimpi saya baca ayat sejarah. Bila saya baca ayat sejarah, saya tengok pokok itu sujud macam saya. Saya sujud, dia pun sujud juga. Masa saya sujud dan pokok itu sujud, saya tengok pokok itu baca. Ini cerita dalam mimpi. Pokok itu baca apa? Allahumma aktub li indaka biha ajra wa ja'alha li indaka dhufra wa dha' anni biha wizra wa qabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Ya Allah, ya Tuhan, ku tuliskan bagiku dengan sujud ini dengan akan pahala. Jadikan sujudku ini sebagai simpanan pahala di sisi Engkau dan hilangkan daripada aku dengan berkat sujud ini akan dosaku dan terimalah sujudku ini sebagaimana Engkau terima dengan hamba-Mu Daud. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, setelah saya tanya Rasulullah, saya cerita kat Rasulullah mimpi itu, Rasulullah SAW aku lihat membaca ayat sejarah sampai hari-hari sampai ayat sejarah. Rasulullah sujud dan Rasulullah baca macam pokok tadi. Maksudnya Rasulullah cakap mengaitkan mimpi dia baik kerana bacaan yang dibaca bukan oleh manusia, oleh pokok itu baik. Dalam mimpi tersebut banyak meriwayatkan hadis yang meriwayatkan sedemikian. Jadi itu di antara contoh-contoh yang selawat yang dibaca oleh
sahabat kuala dan sebagainya. Dan Nabi SAW bagi hadiah kepada orang yang puji Nabi SAW dengan pujian Rasulullah tajam. Ada cerita dia bagi budak kepada Ka'ab yang Rasulullah hukum dia nanti betul dia yang tobat dia dipuji Rasulullah dengan syair Inna Rasulullah lanur yustabahu biya basma. Maka Rasulullah bagi budak ya, sebagai nama Ka'ab kepada Zuhair. Hadis ini disebut Ibn Qayyim juga dalam kitab Zadul Ma'an. Ibn Hajar dalam kitab Al-Isra wa Kitabiyyah Sahabah. Nabi SAW menghukum suruh bunuh Ka'ab bin Zuhair pasal dia penyair yang maki lahmu Rasulullah. Bila orang beritahu dia, maka dia takut kena bunuh. Maka dia main nak masuk Islam dan bertaubat. Kemudian dia susun satu syair puji Rasulullah. Puji Rasulullah dengan syair macam puji Rasulullah dengan salawat. Dia kata nubitu anna Rasulullah yu'adani wal afu inda Rasulillah mahmud. Aku dah beritahu bahawa Rasulullah janji nak bunuh aku, tetapi kemaafan dari Rasulullah itu lebih diharapkan. Aku banyak minta maaf, minta maaf, aku dah salah. Maka Rasulullah maaf dan Rasulullah hadiah kepada satu burdah, satu selendang. Yang kita baca burdah-burdah tu ni adalah kisah ni, salah satu sebabnya. Dia punya persamaan dia sama kanak. Burdah itu isi kandungan dia puji kepada Nabi SAW. Lalu Muawiyah minta beli, dia tak bilang, lepas dia mati sampai ke ahli waris minta beli, bukan dia dengan harga yang mahal. Kerana dia Nabi bukan Rasulullah SAW, itu burdah Nabi SAW. Rasulullah bagi burdah ke Selimut atau burdah kepada Ka'ab bin Zaid setelah dia menyebarkan setelah dia menyebut satu syair yang mengandungi baris-baris isi pujian kepada Islam yang dia reka sendiri dan makna dia tadi. Itu satu bukti Rasulullah membenarkan orang puji Rasulullah walaupun bukan daripada hadis Rasulullah. Bukti yang kedua, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis dari Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Dia kata bahawa sanad seorang Arabi, seorang Arab kampung berdoa dalam sembahyang. Nabi SAW dengar baca doa dalam doa. Dia kata jangan la tarahu al-'uyun wa la tukhalidu al-bunun wa la yasibu al-wasl wa la tughayyiru al-hawadith sampai hari doa tersebut. Bila dia selesai Nabi SAW panggil dia hadiah kepada dia seketul emas. Ya Rasulullah bersabda, "Wahabtu laka adh-dhahaba li husni thanaika 'ala Allah 'azza wa jalla." Aku bagi kepada kamu emas ini kerana aku mendengar kamu puji Allah dengan pujian yang cukup bagus. Padahal pujian itu tak Rasulullah tak ajak dia. Dia reka sendiri. Tapi makna dia bagus. Puji kepada Allah dengan doa yang tidak diajak tapi direka oleh seseorang sama ada dengan dia dapat dalam mimpi ataupun ijtihad dia. Selama makna dia baik, Rasulullah akor mengakui kebenarannya dengan pemberian hadiah kepada lelaki yang awal menjadi dengan mah. Hal tadi tentang burdah. Cuma kalau kita baca pendapat mereka yang tak bagi, yang tak bagi ada fatwa-fatwa senarai ulama yang tak bagi yang dibawa balik seperti Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz, Ibn Usaymin, Al-Bali dan sebagainya. Dalam masa yang sama ulama merujukkan mereka, ada yang buat tapi depan tak sebut, depan tak jumpa. Sebenarnya Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yang kampanye puji selawat kepada Nabi SAW yang dia kuali kuali dalam kitab mereka, dalam pendahuluan kitab mereka yang tak tahu Al-Quran ini. Dengan nanti mereka menentang Tuhan ini buat kita jauh ini hak sama-sama dia kuali pun dah bercakap. Jadi kita bila kita baca beberapa pendapat, kita nampak keluasan Islam. Islam membenarkan selawat jawab dalam hadis dan selawat jawab yang disusun beliau ulama dengan ijtihad ulama, dalil-dalil yang begitu banyak yang disusun oleh ulama. Jadi kita ni hampir 200 surat membahaskan perkara-perkara yang sedemikian. Dalam kitab tafsir pada sebut tentang pujian kepada Nabi SAW, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran li tu'minu billahi wa tu'ziru wa tuwaqqiru. Tuwaqqiru maknanya kamu menghormati, memuliakan baginda. Kembali kepada Nabi SAW, Allah suruh kita memuliakan sebagaimana tafsir Al-Baghawi dalam Ma'al Tanzil. Tafsir Al-Baghawi menyebut sedemikian tentang pujian kepada Nabi SAW. Wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'a, banyak dalam tafsir Fazil dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya, selawat kepada Nabi SAW ini adalah pendapat ulama benarkan. Maka daripada fatwa sendirilah munculnya selawat kebenaran membaca selawat nariyah, selawat syifa, selawat tafrijiyah, atau selawat nariyah. Buang.
ataupun dua dan dua makna ada pemiliknya. Selawat naliyah. Saya pun tak boleh. Ada orang yang namanya selawat taziyah. Ada selawat tabliyah, makna dia tua. Selawat itu adalah selawat yang disuruh oleh ulama besar, Al-Imam Abu Sa'id Ibn Ibrahim bin Muhammad bin Ali Al-Tazi Al-Malik. Selawat syifa dan sebagainya. Itu jadi kita urai. Apa maksud selawat nariyah? Itu kita tahu dan kita faham selawat syifa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan penjelasan satu dua hadis yang kita baca tadi dari satu dan satu makna bahawa selawat ini boleh bukan khusus kepada yang ada dalam nas, tetapi ada yang popular yang terkenal. Ada orang yang beramal selawat selawat dalailul khairat dan sebagainya. Kita walaupun tak baca balas baca panjang, saya ada baca surah Al-Qur'an kadang sebelah hari Jumaat pun panjang. Walaupun begitu, kita dapati bahawasanya cara berselawat ini dia terbuka luas, bukan dikhususkan kepada yang ada dalam nas. Saya sebenarnya doa itu kita cerita. Doa dalam Quran pun ada, rahim pun ada, doa sendiri pun boleh selama memenuhi syarat. Maknanya dia tidak buruk, selawat pun sedemikian. Kalau kita terima daripada guru selawat Fatihah, selawat Darul Qulub, selawat Istiwasah, selawat Munjiah. Kalau Syekh Nuruddin, Abdullah Ta'ala dia terima daripada mulut Syekh Hashim Masyad, Syekh Hashim Masyad, pesan semua dia jangan tinggal pada selawat Ibnu Masyish. InsyaAllah. Ibnu Masyish ni siapa? Imam Abdul Salam Ibnu Masyish. Sebenarnya Imam Salam Ibnu Masyish, guru kepada Imam Abu Hasan Asyazili. Buasa Syirifi ke Iraq, nak cari wali kutub, wali besar. Jumpa tu wali di sana, dia kata wali kutub ke tempat yang balik di sana. Balik-balik dia cari, dia jumpa Imam Ibn Abdul Salam Ibn Masyish. Syekh Abdul Rahman Ali Mahmud karang satu kitab riwayat hidup Syekh Abdul Salam Ibn Masyish, guru oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Saya sendiri pergi ke dia sampai jadi ulama besar. Lepas tu bila dia alim, dia ajak ulama ramai. Di antara nombor dia yang terkenal ialah Abu Hamzah Al-Mursi yang berumur dari Iskandariah. Abu Bakar Mursi pula mengajak anak buahnya yang ramai, maka antara anak buah yang terkenal ialah Imam Ibn Abbas ialah Al-Sakandari pengarang kitab hikam. Pengarang kitab hikam itu Syekh Tariqah Muhammadiyah Syaduliyah. Kenapa nama Syaduliyah? Kerana oleh Abu Hasan Syaduli. Abu Hasan Syaduli ini murid kepada Abdul Salam Ibn Masyish. Kalau tuan-tuan biasa tengok mungkin kita Abdul Salawat Syekh Sunnah Bahani dan sebagainya, ada sikit nama dia Salawat Ibn Masyish. Itu salawat yang Syekh Hasyam Masyad, pesan Syekh Hasyam Masyad siapa? Ulama antara yang terhebat di zaman dia tahun 70-an di Tanah Suci Mekah. Murid-murid dia ramai. Dia pun benar baca salawat sedemikian. Ulama apakah mengajak Mekah. Dan saya pernah contoh tu Syekh Hasyam Masyad ni 2-3 hari sebelum mati sakit dada, ketat dada. Maka ubat tu mereka. Oleh kerana dia orang alim, dia orang muamai. Satu malam, beberapa hari sebelum mati, dekat nama dia, dia mimpi jumpa Nabi SAW. Dia bukan jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dada saya ketat, sakit. Ubat dia macam tak boleh kau, macam mana nak buat dia juga. Rasulullah pesan kena, kamu cari cucu aku nama Abdul Qadir bin Muhammad Ahmad As-Sakar. Rasulullah pesan dalam mimpi, dia cari seorang ulama yang masih hidup. Keturunan Rasulullah nama dia Habib Abdul Qadir As-Sakar. Dia paling tengah di Mekah ada orang yang paling zaman dia nombor satu. Syekh Yasin dan Nabi Muhammad, Syekh Ismail dan Nabi Muhammad. Semua ulama-ulama di zaman dia mengakut untuk guru kami nombor satu Syekh Hasyam Masyad. Kami ini murid-murid. Sekarang Syekh Yasin itu guru dia ribu orang. Karangan dia banyak, kitab dia banyak. Tapi dia masih mengaku murid kepada Imam Hasan Syekh Hasyam Masyad. Jadi Syekh Hasyam Masyad ini cerita jumpa Rasulullah SAW pesan, kamu cari murid aku nama Habib Abdul Qadir As-Sattar. Kalau dia kena pesan Rasulullah pada diri dia dalam mimpi ya. Besok dia cari mana satu pesan cari dia. Cari jumpa siang kepada Abdul Qadir ini duduk di Jeddah. Dia mengajak di Jeddah. Abdul Qadir ini diperkenankan kepada Rasulullah dalam mimpi seorang ulama besar muka. Pada jumpa. Jumpa apa yang buat? Baca Fatihah. Kalau Rasulullah SAW jumpa dan baca Fatihah. Berarti Fatihah hari ini. Baca Fatihah. Lega lah lah. Bila lega, duduk di Jeddah dia mati. Maka naiklah nama Abdul Qadir Sabah. Tapi Abdul Qadir Sabah ni kalau kita buka dalam YouTube, tulis nama dia ada ceramah dia. Betul. Ada muka dia. Hebat dia, dia ni. Cuma kita hidup sezaman dia, kita nak jumpa. Saya kenal gambar dia di zaman, di Yusuf. Saya pergi mengaji di Sahayaman. Dua ada gambar dia, gambar dua orang. Satu gambar Syekh Al-Haddad, satu gambar Abdul Jamal. Dia kumpul di sini dua orang. Kita tengok muka mana kan. Kita tak puasa nak pergi cari. Syekh Al-Haddad tu mati tahun
95. Sebelum dia mati, ratusan ribu orang bukan Islam masuk Islam di tangan dia. Yeah, yeah, yeah. Ada tak sampai 3,000? Antara 1,000 buat tangan. Tapi dakwah masuk Islam satu kampung, dia tinggal buat masjid dan tak ada kerajaan, dia pergi pindah paling luar. Bila dia mati, 100,000. Mati dia tahun 95. Kamu ada dalam benar. Ya. Habis Abdul Qadir Safar ni, mati tahun 2010. Baru mati. Kita dah pergi Mekah, Madinah, tak kenal dan tak tahu salah mencari. Lepas mati, baru kita kena hebat. Manaqib dia satu jilid saya dah kita kenal. Masya Allah. Manaqib, dalam nama ada Manaqib, Syekh Abdul Qadir Habib Abdul Qadir As-Saffaf yang digarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Adami muridnya satu jadi. Lepas dia jumpa Syekh Syarawi dan sebagainya. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Saffaf ni luar biasa orang dia. Bila dia mati orang macam dia, kalau kita tengok gambar kematian dia, orang sebanyak mayat ke Masjidil Haram, orang hantar mayat dia pergi ke Ma'alam, nanti dia jelah ke tanah di Ma'alam. Luar biasa Abdul Qadir As-Saffaf. Pernah main Malaysia, pernah pergi Indonesia kita tadi. Lah ni hatu main tak boleh lah, habis rumah tak boleh lah. Hatu berusak dengan tu tak kena. Dah lah habis rumah dua main orang tu lah. Berikut dia habis jadi syiah. Bahaya apa yang dia habis kena. Dengar ceramah dia dulu. Kata salah kita salah. Tengok isi kandungan dia dulu. Tengok kitab dia karang tu. Dia berkata syiah. Kalau syiah tak kena boleh mahu rumah. Syiah mesti boleh rumah. Kalau kata Habib Naman ni, geng syiah, dia tak akan boleh mahu rumah. Dia takkan boleh bawa Umar. Ni Habib Abu Bakar, Habib Umar. Berarti dia pun nama kosong dia. Syiah yang main pada Iran, Imamiyah tu benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar. Kalau benci kepada seseorang, kita pun nama Umar yang kita benci sebagai anak hilang. Tak akan pelik. Sebelum tu seorang ulama dalam Imam Syekh Dr. Umar Kamil. Sekarang satu kitab. Kitab itu tentang hubungan kasih sayang antara ahli bait dengan para sahabat. Fi nafsil bawa an sahabah wa idrak at-tahira. Nama kita saya dah tulis. Yang bagi kita itu kat saya Habib Umar Al-Jilani. Saya beri zirah dia, dia ajak saya ke rumah. Saya kata, tempat aku ni dengan anak dia ajaran syiah. Dia kata, mana Umar? Dia bagi dua buat kita. Kitab yang pertama, Ta'ala bila kali pergi sawah. Kita syiah lah. Kita syiah ada sekian, dia ubah sekian. Kitab yang kedua, tentang dalil-dalil kenapa para sahabat dengan ahli bait adalah mereka yang berkasih sayang, hormat Muhammad, bukan benci-benci dengan orang yang bawa dan ahli bait dan benci Islam. Lepas itu buat contoh. Contohnya itu ahli bait sendiri menamakan anak mereka dengan nama Khulafa Ar-Rasyidin. Ada ahli bait anak dia nama Abu Bakar, ada ahli bait anak dia nama Umar. Kalau kata dia benci kepada para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar dan Uthman, sudah tentu nama yang tidak akan diberi nama kepada anak dia. Termasuk yang main daripada Yaman hari. Kalau yang main daripada Yaman, main daripada Hadramaut tu orang yang terlibat dengan Syiah, tentu mereka tidak akan menamakan diri anak mereka sebagai Abu Bakar dan Umar. Kerana Abu Bakar dan Umar musuh mereka. Tapi Habib Naman, Habib Abu Bakar Al-Adali takkan nama musuh. Habib Umar bin Hafiz Umar tu takkan nama dia kalau dia syah, takkan nama pak dia. Kalau pak dia syah, takkan nama nama anak Umar. Dan bila kita tengok sukatan pelajaran mereka, kitab-kitab mereka, saya sempat kali sembilan, saya tahu. Semacam yang kita sebabkan lebih dari kita sendiri. Yahya Ulumuddin itu bacaan mereka. Kitab Yahya Ulumuddin, bacaan mereka. Kitab Yahya tak kenal yang mereka, kenal orang kata jangan baca Al-Hadi palsu. Kita tak boleh pun. Kita Yahya, kita tak kenal, takkan kita dengar orang sebut saja. Lepas bacaan harian. Khatam ulang, khatam ulang, khatam ulang. Dan kita nak terhidup yang bagus, tapi kita baca pun kita tahu. Oh, ni mesti kandungan dia sekian-sekian. Seorang ulama dia kata, tak sah dia pakai lah yang kita terhidup dengan Mazali. Lepas tu, dia pun buang hadis-hadis tu, dia pun buang isi je, dia tunduk dia. Dia baca isi tu, dia isi dia bagus. Hantau lah ni siapa punya. Imam Hang kata tak bagus. Dia kata, dia serang Imam Mazali kerana dia tidak membaca Imam Mazali. Hari ini ada orang serang ulama-ulama kita tanpa membaca kitab mereka. Serang Habib Umar, tak baca kitab Habib Umar. Jadi ada kenyataan kata, siapa yang berpengaruh dengan Habib. Habib, kita tak menafikan ada juga macam di Indonesia sebelum itu. Tapi hak kita sambut dia pun seperti Habib Umar bin Hafiz, seperti Habib Ali al-Jufri dan sebagainya.
mereka ini adalah tokoh yang kita kenal ahli sunnah yang murni. Jadi kalau kata tak betul, sudah tentu ulama Qatani awal lagi tolak dia. Ni ulama Qatani buat majlis yang batu ribu jual. Tentu buku nak jual. Dan hati kata tu biasanya tak pernah bijak pondok. Kita juga macam dengan kita bancat. Dan pondok kita tahu. Itu buku pondok dia berhormat hari. Kenapa tu nama surah? Yang penting akidahnya sama. Mazhabnya sama. Jadi jangan kita terpengaruh dengan penceramah. Kenapa ada TV penceramah tu? Tenggak di Johor dan barang-barang. Dia tulis dalam Facebook dah bahaya Habib ni. Dia pagi buat Yahanan awal ni bahaya. Kita katakan bahawasanya ulama yang di, ada lagi tulisan selangkah kita ada syiah dan sebagainya. Kita bukan kritik, tetapi kita ambil ilmu dan akhlak mereka dan kitab-kitab mereka. Jadi contoh anak boy tu dah jumpa kali dan sakar tu ialah Habib Omar yang selalu main ke Malaysia setahun sekali, dua tahun sekali. Itu contoh tokoh yang hebat. Kalau pergi mana-mana orang bagi ribu atau ribu yang sambut di Afrika dan sebagainya. Inilah yang diserang oleh Wahabi. Tapi serangan mereka kot jauh lah. Gua gambar dia dalam YouTube, gua dalam WhatsApp, kritik di bawah. Nak main pipan tak mau. Bila dia main, kan tak kot jauh. Nak main dia bila main tu. Berbujah dia tak berani, tak tahu. Lepas tu Syed Nurul kata apa? Kalau semua ulama-ulama ahli kritik dia tu ahli Malaysia di dalam Indonesia dan Nusantara panggil berhimpun berdebat dengan ahli di rumah seorang, saya yakin rumah boleh mengalahkan mereka. Kalau dia ni banyak. Walaupun ngaji rata-rata kan ahli rumah ni kepada Rasulullah, kemudian dia ilmu banyak dan buku dia seakan-seakan seperti yang saya sebut tadi. Jadi tuan-tuan nak tengok muka, nak dengar ceramah Habib Dr. Istafah yang saya cakap dalam Rasulullah pesan kepada Syekh Hasyim Masyad tadi, buka dalam begitu dan ada makna pada ceramah. Ceramah dia daripada mula sampai semua isi. Tak ada kuah tu. Kita isi semua kuah banyak. Habib Allah pada zaman mati tahun 2010 mati di Jeddah dan nak di Mahdah Senayang di Masjid Haram di Mahkamah. Itu ulama-ulama yang kadang-kadang mereka ada ayah dia, mak dia dan sebagainya. Masa mak dia mengandung mereka pun dah tahu lah anak dia mengandung orang haram. Jadi maka kita melihat mana okay, Habib Dr. Masyarakat. Dan dalam kisah itu saya baca nak yang tunjuk ke saya contoh tu Syed Nur dia saya duduk dengan dia orang itu contoh dia tak dia tak menarik yang dalam berkarya Syed bisa jumpa Habib Dr. Masyarakat pada zaman Syed 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 dia buka itu bukan buka dia orang baca kita tempat macam ni akhirnya buka jumpa biasa aku dia pun baca alatnya di kolomu dia kata tengok ni buku dia Hasan Masyad jumpa kalau Rasulullah pesan sebab jumpa dan ini dia Hasan Masyad. Masya Allah. Kita lebih pilih jumpa hantu dengan kamaran hantu jadi hantu ulang. Itu kita tak jumpa orang-orang itu. Jadi kesimpulannya salawat kepada Nabi SAW itu kalau dibaca oleh ulama-ulama besar yang diriwayat ulama besar hak kata dia pun baca Quran betul-betul hadis betul-betul maka kita ketepikan hak baca hadis tak betul kita ikut hadis betul iaitu ulama-ulama besar. Jadi dalam kitab ni hampir dua orang itu cuma dalil-dalil selawat dan selawat tahdijiyah, selawat munjiyah, selawat fatih, selawat syifa, selawat dan sebagainya yang disebut di satu oleh ulama-ulama kita. Masa tidak diizinkan, kita pun kita ambil Allah Allah dan kita sambut. Tak tiba hidup, tak boleh orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.